Seorang polisi, anggota Polsek Moramo Bribka UV yang kedapatan selingkuh kini menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Polda Sutra. Bribka UV diperiksa di bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Sutra atas laporan pelanggaran etik kepolisian. Kapolres Konawe Selatan AKBP Wisnu Wibowo mengatakan laporan terhadap Bribka UV karena dugaan perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial AS 29 tahun. Kata dia, dugaan perselingkuhan ini diketahui karena suami AS mendapati keduanya keluar dari Pondok Gamalama, Kelurahan Bunggo Ea, Wawa, Kota Kendari Minggu, 18 September 2022. Berikut video lengkapnya saat sang suami merekam istrinya selingkuh dengan oknum polisi. Oktavian, hei, saya kasih tau Mas Heru, ah. Mas Heru. Asik, asik. Bermalam minggu ya, di kos. Dengan Asmawati. Sadia pergi ke malam minggu, ya. Sadia asik itu sama. Bakunai. Dia bakunai di kosnya. Bakunai. Pasangan selingkuh. Hah? Ini pasangan selingkuh ini. Kau. Ini ya. Ini polisi namanya Oktavian. Hah? Tugas di Polsek Moramo ya. Kenapa begitu? Hah? Ini Asmawati ini. Ini lonte. Hah? Saya finalkan kamu ya. Sudah. Hei, kau yang suruh saya pergi dari rumah. Nah, boleh kau ah. Gara-gara kau. Hah? Kau pian ah. Pian kau pian. Bajuku semua. Oktavian, hei. Tak kasih tau Mas Heru ah. Mas Heru